ke dirinya semula. Ini kayak hal yang aku lakukan ke Teddy. Kita diamkan dan kita cari tempat yang aman. Ini tempat yang pas buat makan wortel. Ya. Saking laparnya, wortelnya sampai enggak ribunya langsung ditelan. Nah, sekarang kita udah di dalam perutnya kelinci. Kita harus ngapain nih? Jadi, sekarang kita lakukan rencana kita. Rencana kita adalah mengambil kekuatannya. Badannya mengecil. Apa yang terjadi? Ya udah deh, sekarang aku lewat tempatnya si Teddy keluar tadi. Burung hitam!
Hitam. Hitam, kamu dengar aku kan? Burung Hitam, bangun Burung Hitam. Kamu harus bertahan dong. Kamu ingat kan? Kamu kan udah jadi tim kita. Burung Hitam, bangun dong. Kalian kenapa sih? Aku gak mati kok. Dan aku gak mau mati. Syukur deh. Kamu gak apa-apa, Burung? Gak apa-apa. Iya, abis kamu dari tadi gak bergerak. Aku kan khawatir. Iya, tadi emang aku sedikit shock. Aku sekarang gak apa-apa. Tuh, udah kuat. Kelinci, sekarang kamu pergi ya. Kamu kan udah dapat yang kamu mau. Terus, kamu udah jadi kelinci biasa lagi. Selamat bergabung kembali ya sama keluarga kamu. Apaan ya? Kok kayak sepasang mata? Airi, kamu mau kemana? Sebentar, aku melihat dulu. Loh, kok jadi nggak ada? Apa tadi perasaan aku aja ya? Jadi Boy dan teman-temannya cukup solid. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Aku harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Walaupun aku lebih kuat dari mereka, tapi kalau mereka bekerja sama dan mencari cara untuk mengalahkan aku, ini sangat berbahaya. Dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Ayo. Tunggu dulu. Ini harus kita apain nih? Kita pulangin dia ke rumah dia aja. Betul, Boy. Biar dia berkumpul sama keluarganya. Oke. Sekarang kamu sabar ya. Dikit lagi kamu sampai rumah kamu kok. Wah, dia ngangguk tuh. Berarti dia seneng dong. Iya benar. Iya. Aduh, aku cemas nih. Iya, lama sekali. Kamu, keluarga kamu ya. Pasti dia juga lebih senang begini, Ibu. Kan dari awal, dia gak suka punya kekuatan. Makanya, dia malah mau melepaskan kekuatannya. Belakangan, dia malah gak bisa mengendalikannya. Oh iya, teman-temannya si kelinci itu gimana ya? Kalian gak usah khawatir. Mereka sama dengan keadaan kelinci kok. Jadi mereka sudah jadi diri mereka sendiri. Kamu yakin, Pritam? Airi, katanya si Pritam bener tuh. Kalau kekuatan mereka kan dari kelinci ajaib itu. Jadi, kalau kelereng ajaibnya diambil, mereka jadi diri mereka yang lama. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Ayo. Ah! Ah! Ah!
berita apa dari luar sana? Kamu melihat keadaan kelinci enggak? Apa dia udah kenal kamu? Keadaannya benar-benar enggak disangka. Maksudnya? Kelinci berhasil dikalahkan sama Teddy dan teman-temannya. Serius kamu? Masa sih? Mereka bisa dikalahin kelinci yang lagi kuat-kuatnya begitu? Iya, seperti biasa. Mereka kerjasama buat mengatasi kelinci. Eh burung, maksud kamu kalah itu gimana? Si kelinci meninggal apa cuma terluka gitu? Dia kembali jadi kelinci biasa, yang kecil dan gak bisa ngomong seperti kita sekarang. Gitu ya, gimana dia sekarang? Dia sudah kembali ke dalam hutan. Pokoknya, sekarang kita cuma berempat, nggak punya pemimpin lagi. Aduh. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Selama ini kan kelinci yang selalu merencanakan sesuatu buat kita. Iya, dia itu yang berpikir untuk kita. Kalau kelinci kembali menjadi dirinya yang dulu, apa kita juga begitu? Kita akan kembali seperti dulu lagi. Aku mah gak mau kembali seperti dulu. Membosankan, hidupku benar-benar membosankan dulu. Iya, aku juga. Aku lebih suka keadaanku sekarang. Tapi gimana caranya? Sebenarnya kita masih punya harapan. Maksud kamu? Tadi aku melihat kelereng ajaib di tangan Iboy. Dan ternyata dari situ kekuatan bos kita, si kelinci. Saat Iboy mengambil kelereng itu, kekuatan si bos hilang. Kalau begitu, kita harus dapatkan kembali kelereng itu. Iya, setuju. Setuju kan? Semoga semuanya selamat. Tempat mereka masing-masing. Kita juga bisa tenang tanpa ancaman. Ya, setidaknya aku bisa fokus sama lelaki misterius itu. Oh iya. Terus apa yang harus kita lakukan ke kelereng ajaib ini? Oh iya, aku hampir lupa sama kelereng ajaib itu. Kita gunakan aja yuk. Bayangin deh, gimana kuatnya menggunakan dua kelereng ajaib. Buat coba-coba aja. Enggak, kita enggak boleh main-main sama kelereng ajaib. Kamu tahu kan, kalau kami itu enggak bisa mengendalikan satu kelereng, apalagi dua kelereng. Iya kan? Iya sih. Kalau kita coba taruh di satu benda gimana? Terus kita kendaliin deh. Jadi kan bisa bantuan tambahan buat kita. Enggak, aku enggak setuju. Kalau kalian mau taruh kelereng ajaib di satu benda, kita kan nggak tahu kalau benda itu akan tetap setia sama kita. Maksud kamu gimana, Peri Hitam? Kan kalian tahu kejadiannya si kelinci. Awalnya dia masih bisa kita kendalikan, tapi lama-lama dia melawan. Pokoknya, kalau kalian mau menggunakan kelereng ajaib, kalian harus hati-hati ya. Yaudah deh. Kelereng ajaibnya aku simpan aja ya, kelereng ajaib ini. Sampai kalian punya ide apa yang harus kita lakukan kelereng ajaib ini. Kalian setuju? Setuju. Hitam, sekarang kamu istirahat ya. Pasti kamu capek banget. Makasih ya burung hitam. Iya, makasih ya burung hitam. Terima kasih ya burung hitam. Sama-sama. Nah, aku pergi dulu ya. Dadah. Ya udah, sekarang aku masuk lihat pintu depan ya. Nah, kalian biasa. Lihat sana. Oke. Gue mau tanya sekarang sama lo. Lo dari mana aja? Kemarin itu gue tuh nyari-nyariin lo kemana-mana. Gue cariin itu tuh gue hampir celaka gara-gara lo.
Asal lo tahu ya, kemarin itu tiba-tiba tuh ada pohon jatuh. Itu tuh hampir nibanin muka gue yang ganteng ini. Untung gue gak kenapa-kenapa. Untung yang kena lo, si gendut. Iya nih, lihat nih Boy. Waduh-waduh, lo curang banget sih Boy. Kalau lagi ada masalah atau sial begini, pasti lo hilang. Emang lo kemana sih Boy? Maaf ya bos, Bang Edo. Soalnya kemarin Ibu ada perlu. Ada perlu apaan lo? Alasan aja kan lo, ya kan? Awas aja ya. Kalau sampai lo mau bohong lagi sama gue. Bukan, bukan begitu bos. Iboy. Bos. Gue mau keluar dulu ya bos. Cari udara segar. Di sini kan panas. Apalagi pakai begini. Nanti tambah panas, kan sakit. Yaudah. Sudah. Daripada ntar tuh leher lo tuh gak sembuh-sembuh. Yang ada gue ngeluarin duit lagi tuh buat biaya lo ke dokter. Sana lo. Iya deh bos. Dajal. Hah. Suara apaan tuh? Kayaknya dari kamar lo. Gak tahu bos. Gue tahu nih. Jangan-jangan lo bawa teman-teman lo yang berandalan ya ke kamar lo. Bos, enggak bos, beneran bos enggak. Awas kalau lo bohong ya. Gue cek sekarang. Siapa ya? Perasaan barusan gue denger ada suara di sini nih. Risik banget. Mungkin itu suara angin kali. Tuh, lihat tuh. Jendelanya aja kebuka.
Lo denger ya, pokoknya lo itu gak boleh keluar dari kamar ini. Itu tuh hukuman buat lo. Dengar lo. Siap bos. Maafin aku ya, Edo. Aduh, sakit nih. Aduh, sakit bener. Hah, gendut. Lo ngapain nyusruk di situ? Aduh. Nggak tahu, bos. Tadi tuh ada yang nabrak gue. Nabrak? Mana yang nabrak lo? Nggak tahu, bos. Pokoknya sakit banget nih. Aduh. Gua tahu nih, gua inget nih. Ini pasti penyakit ngayal lo, kambuh lagi kan? Ya kan? Daripada ntar lo teriak-teriak gak jelas, ya daripada lo nyusahin gue, mendingan lo sekarang masuk ke kamar. Masuk! Ayo masuk buruan! Iya pasti. Aduh sakit. Badan gede ngayal mulu kerjaan lo. Untung aja kalian cepet ngumpetnya. Emangnya tadi ada apa sih? Kok berisik banget sih di dalam kamar? Ini loh boy, burung hitam gak sengaja nabrak jendela. Jadinya gitu deh, agak heboh sedikit. Terus burung hitamnya sekarang gimana? Udah balik lagi kok, gak apa-apa. Kalian tahu gak sih, sebenarnya aku lagi mikirin sesuatu. Aku lagi mikirin sesuatu. Lereng ajaib itu. Iboy, aku udah ngelihat si lelaki misterius itu punya kelereng ajaib banyak banget. Hah? Ada selusin. Satu lusin. Nah, gimana kita bisa ngalahin dia kalau kita gak bisa ngendalikan satu aja kelereng ajaib? Sebenarnya ini berita bagus sih. Sepengetahuan aku, lelaki misterius itu juga gak bisa mengendalikan kekuatan kelereng ajaib. Loh, kok bisa sih? Iya, dia hanya bisa mengumpulkan, tapi dia gak bisa menguasai semua kekuatannya. Makanya dia harus hati-hati. Kamu yakin, peri hitam? Aku yakin, karena dulu dia pernah ngasih kelereng ajaib ke aku dengan pesan untuk mencari tahu bagaimana cara mengendalikannya. Halo bos. Halo. Semuanya udah beres bos. Bos tinggal nunggu aja. Pengiriman udah dilaksanakan bos. Bagus. Berarti semua sudah sesuai dengan rencana kita. Yoman bos. Barang bawa masuk ke dalam. Yuk, cepat yuk. Ini barangnya, bos. Sudah semua nih? Iya, bos. Sesuai yang bos inginkan. Oh ya, tapi masih ada beberapa di mobil, bos. Tapi mungkin ini aja dulu, bos. Iya. Sisanya nanti aja. Coba sekarang buka. Syukurlah kita bisa sampai di sini. Oh, Teddy Boy. Oh, Teddy Boy.
bercanda. Bener nih, kesini. Ayo ikutin aku. Kamu yakin, Panda? Emangnya bisa? Ikutin aja deh. Aku bisa ngikutin jejak si Teddy deh. Pakai kemampuan penciuman dari hidungku. Ya, tapi kan kamu bukan anjing. Nih, nggak usah ngelawan. Ikutin aja. Nanti juga kalau nyampe, baru kamu diem. Ya. Tapi awas ya, kalau salah. Sampai tahu ngelompat-lompat keluar hutan. Udah deh, ayo. Ayo. Kita sudah sampai. Sudah sampai ya. Di sini. Masa sih di sini? Memangnya ini tempat apa? Ya nggak tahu. Makanya kita coba dulu masuk. Tapi penciumanku mengatakan kalau Teddy ada di sini. Oh, gitu ya. Iya. Ayo. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Teddy yang ini maksud kamu? Ini bukan Teddy-nya Iboy. Bukan Teddy yang kita cari. Ya ampun, udah jalan jauh-jauh, salah tempat lagi. Iya. Siapa tahu dia sembunyi di antara salah satu boneka ini. Ya mungkin. Udah, itu bukan Teddy yang asli. Ayo kita pergi dari sini. Pasti Teddy yang asli ngetawain kita. Karena mau aja nurut sama penciuman kamu itu. Iya, aku capek. Udah jauh-jauh ke sini tapi sia-sia. Pokoknya, kamu harus tanggung jawab, Panda. Ya elah, tanggung jawab gimana? Ya, kamu harus genong aku. Gak mau. Nah, pokoknya gak mau tahu. Genong aku ya. Ya, kodok. Yang ini. Ayo. Ini deh, kalau ngikutin orang sok tahu. Ya coba kalau gitu kamu deh yang mimpin. Coba tunjukin kita harus kemana. Setidaknya aku gak ngasih PHP. Apaan tuh? Pemberi harapan palsu. Seakan-akan tahu ternyata enggak. Udah. Kita memang gak akan bisa menemukan pemimpin seperti kelinci dulu. Karena kita sama kekuatannya. Kalau kelinci dulu kan memang lebih pintar dan lebih kuat dari kita. Iya juga sih. Ya terus kita harus gimana dong? Nah, Panda, pokoknya selama kita pergi, kamu harus gendong aku ya, Panda. Kamu berisik, ngelu capek melulu. Capek. Suara apa tuh? Suara anjingnya? Jangan tinggalin aku. Cepetan. Ayo cepat. Udah hampir ketangkep nih. Kamu ikut aku. Ingat ya, jangan ajak aku ngomong. Kalau enggak, kamu nanti jatuh. Iya, tapi giginya jangan kenceng-kenceng ya. Tenang saja. Ayo cepetan. Udah hampir ketangkep nih. Panjang. Kau saja, kamu kan bisa memanjat. Ngerti, ayo. Aduh, aku gak tahan ketinggian nih. Burung, aku pusing banget. Tahan dulu sedikit, ular. Tolong tangkap ular. Ampun, ular. Sakit. Cepetan. Ayo, cepetan. Ayo, lari. Syukurlah,
sampai dek-dek dokter. Aduh. Makasih ya Panda. Kamu udah nyelamatin aku. Makasih ya burung Panda. Aku deg-degan kalau ketangkep sama anjing penjaga yang gualak itu. Tapi kita harus di sini menunggu sampai kapan ya? Iya nih, gimana dong? Ya, mau gimana lagi? Nggak ada cara lain. Kita harus tunggu sampai anjing ini pergi. Ya betul. Ternyata mencari kelereng ajaib nggak segampang yang kukira. Iya benar itu. Bus. Hei, sana. Sama di sini terus ya. Ayo pergi. Pergi. Loh, kok silau banget sih? Padahal lampunya biasa-biasa aja. Jangan-jangan ibu yang mainan listrik nih, mainan lampu nih. Aduh, kan udah gue bilang sama dia, kalau mau tidur itu lampunya harus dimatiin. Ini mah namanya bikin gue bayar listrik mahal. Bos, butuh mainan kayak gini buat apaan sih? Alah, kalian gak perlu tahu, yang penting kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik. Sekarang saya minta aku, kalian tinggalkan saya sendiri. Ayo. Oke. Selama bayarnya masih lancar, saya sih oke-oke aja, bos. Ya udah, saya pergi, bos. Ayo. Ayo. Bener-bener nih si Boy. Boy! Buka pintunya, Boy! Aduh, gawat Pritam. Airnya Teddy. Ada Bu Titan lagi. Yaudah deh, kalian ikut aja ya. Iya. Buka pintunya! Gue nunggak juga ya. Lo gimana sih? Gue panggil-panggil lo gak nyaut-nyaut sampai gue harus itu ngedobrak-dobrak pintu lo. Gawat nih, Mas pasti tahu. Aduh, gimana nih? Tunggu. Apa yang lo sembunyiin belakang badan lo? Bukan apa-apa kok, Bos. Sini, tunjukin sama gue. Tapi, Bos. Nggak pakai tapi. Sini, selain. Lama. Bos. Kelereng. Syukurlah, lerengnya gak bersinar lagi. Eh, Boy, gue udah ngomong sama lo berapa kali, ha? Kalau gue suruh lo tidur, jangan main-main lagi. Ya, Bos. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang lo tidur, ini kelereng biar gue yang simpan. Bos, jangan, Bos. Gak pake kita nyakan, udah jangan tidur. Sama satu lagi. Kalau lo mau tidur, lampunya dimatiin. Bayar listrik itu mahal. Iya, Bos.
udah jual. Ya iyalah pakai nanya lagi. Emang ya dasar anak zaman sekarang tuh kerjanya main mulu. Tapi, ngomong-ngomong, ini kelereng cakep juga nih. Warnanya bagus. Kalau begini nih gue pinter nih. Ini kalau cakep begini dijual pasti bisa dapat duit. Gue tahu. Bagus nih kelereng. Sama Bos Ihsan. Yang itu dulu, Bos. Kalau lo ngelang gak sakit aja ya. Males bantuin lo. Bos, pagi. Pagi. Bang Ido, kok sakitnya lebih parah daripada yang kemarin? Heh, diam lu. Bos. Aduh. Gua tahu. Lo pasti mau makan juga kan? Kalau lo mau makan, lo cuci dulu semua piring yang ada di belakang, lo cuci semua baju yang ada di belakang, lo beres-beres dulu semua yang ada di belakang, baru lo bisa makan. Ya, Bos. Nanti gue cuci kok. Bagus. Bos, boleh enggak Iwi minta kelerengnya? Emang dasar bocah lu. Pikiran lu main mulu. Kerja dulu sono. Beres-beres. Lagian ya, gua enggak bakalan ngasih kelerengnya. Kenapa? Karena kelerengnya udah gue jual. Ini dia nih kelerengnya. Bagus enggak? Keren enggak? Nah, lo pegang sendiri, lo lihat sendiri. Lo perhatiin dalam-dalam, lo lihat secara detail. Kayaknya sih tuh di dalamnya ada emasnya tuh. Makanya
dia tuh suka ngeluarin cahaya-cahaya gitu tuh. Ya gak, ya gak? Bisa jadi. Soalnya kena sinar ini cahaya makin menguat nih. Ya iya dong. Makanya gimana? Jadinya mau dibeli? Ya ini kan baru perkiraan. Gua paling bayar lu 100 ribu. Deal kan? Boleh. Jadi sekarang kelerengnya gua sudah jual. Ya iyalah pakai nanya lagi. Emang lo pikir gua bisa beli makanan segini banyak? Duit dari mana? Tapi kan kelerengnya itu punya ibu-ibu bos. Lo denger ya? Apa yang menjadi milik lo, itu adalah milik gue. Apa yang menjadi milik gue, ya itu yang milik gue, bukan milik lo. Dan lagian ya, seingat gue, lo beberapa hari ini tuh gak nyetor duit tuh. Nyetor duit sampah ke gue. Ya kan? Ya anggap aja. Ini semua, itu adalah bayaran lo bisa tinggal di rumah gue. Bos, tolong bos, turunin saya bos, tolong bos, tolong bos.